Alim Mukhtar itu belum ketemu kita rumahnya ya. Iya Pak, itulah Pak, saya juga bingung. Kemarin kita sudah salah sasaran juga. Kita nanti kalau sampai salah lagi kita bisa kena pukul orang lain Pak. Iya, kemarin saja kita sampai dipukul orang. Iya. Jadi gimana ya? Itu apa gimana? Mas saya dulu itu kita dari luar bos ya memastikan alamat kita di mana dan kita bisa hari ini kita bisa datang tempatnya Pak Alim Mukhtar. Iya Pak. Sebenarnya bukunya kayak gitu kan. Saya kan lupa tadi marah bupati yang di dari mana kok kita salah sasaran. Coba saya telepon bos aja Pak ya supaya memastikan alamatnya. Apalagi sibuk ya Pak ya. Coba telepon lagi. Ya, halo, assalamualaikum. Oh, ya, bos, gimana bos? Ya, ini tadi saya mau nelfon bos, ya, tapi bosnya kayaknya nggak diangkat angkat, nomornya cuma lagi sibuk ya. Iya, ini mau menanyakan masalah yang nasabah yang namanya Ali Mukhtar itu, Pak. Itu lokasinya, posisi alamat yang benarnya di mana, Pak? Karena saya takut juga kayak kemarin. Nanti salah sasaran malah kita sendiri bayang nanti hal ini. Oh iya iya. Oh iya, atau sono ya Pak ya. Oke. Iya, nanti lokasinya ya Pak ya dikirim kan. Oh iya iya. Siap Pak. Yuk, Assalamualaikum. Kami ini dari Racingan Pak ini Pak. Kami ini mau mempertanyakan Pak, motor Bapak yang nunggas sudah 5 bulan itu Pak. Iya Pak, itu motor Bapak itu sudah selama 5 bulan ini itu enggak ada bayaran sama sekali Pak. Itu kalau totalnya itu sudah lumayan banyak Pak. Itu kita sudah buat surat pernyataan bahwa saya 3 bulan itu enggak bayar, itu kena denda dan kalau misalnya itu kena lihat Bapak kita surat teguran. Nah, itu Pak ya sudah ditekan Pak sama bos. Mau enggak mau ini hari ini Bapak. Bapak harus bayar angsurannya Pak. Di mana Pak? Ya pendalunya nunggak 5 bulan. Ya cuman sabar di sini, jadinya orang di duit. Ini maning kan, jadi orang. Tapi kita udah ditekan sama bos ya, Pak ya. Kami sudah ditekan sama bos Pak. Iya yang ngerti. Jadi orang duit kan jadi orang anak. Ya beri maning. Gimana ini Pak? Kalau misalnya kayak gitu ya mau nggak mau motor yang ya, itu ya nggak bisa lah kayak gue lah jeneng gue sudah saya kan sudah ya. Bayar ya. Ya ini kan cuma telat saja ya nanti saya bayar itu Pak nanti ya Pak saya kayak gini aja Pak daripada nanti kita ribut saya nggak mau tahu sore ini tunggu uangnya di depan meja ini Pak silakan Pak nanti kayak gue ya wes sabar di sini kita tunggu di sini ya tunggu ya. Di sini ya Pak. Kenapa mani gaya napa? Jangan apa sih? Buh gaya. Kenapa Pak? Jangan apa? Kenapa sih? Jangan. Oke. Maksudnya gimana ini Pak? Kok malah mengeluarkan ini apa? Golok sama pacul itu gimana itu? Saya mau ketawa lagi ya. Ini mau ketawa dulu. Oh iya iya. Iya nanti saya tarik dulu. Ya. Saya mau ketawa dulu. Apa sabar dulu di sini. Tapi uangnya gimana ya? Ya nanti saya carikan dulu. Kalau gitu, kita sebulan aja gak mau.